Tidak sama, ini ada kura-kura keseru, Mbak. Ada jelas, om jelas. Hasil apa? Ada yang titik. Ada. Kendaraan berroda dua dari Surabaya ke Flores. Berarti sifatnya om hanya antar saja? Saya hanya terima antar saya sampai di sini. Rencananya antar kemana sih, Pak? Selain di gudang. Di gudang di Labuan Bajo dengan di gudang di Ruteng. Gudang-gudang apa ini, Pak? Gudang Mukti Raya. Tirai. Multirai. Multirai. Oh, ekspedisi di sana. Multirai, ya. Motor itu masuk di gudang itu. Iya. Nanti baru pemiliknya datang ambil. Iya. Oh, berarti om Tirai. Memang Bapak supir ekspedisi Surabaya Flores, Pak? Iya. Itu hanya khusus berapa unit? Motor 20 ya? 20. Surat-surat yang waktu om bawa itu lengkap tidak? Saya juga tidak tahu dalamnya apa lengkap apa tidak. Saya hanya angkat dengan mereka yang bawa. Angkat sama-sama naik ke atas mobil. Hanya disuruh muat saja? Iya. Dengan Bapak siapa nama lengkap? Stefan Rizwari. Motor laki berapa? Motor laki berapa komandan? 11. Motor laki 11 ya? 11. Yang itu buka sebenarnya kan. Jangan dulu, cuman. Lama. Selamat siang rekan-rekan. Saya Kasat Lantas Polres Manggarai Barat, Ibtu Roy Kewiriditi. Saat ini berada di Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat. Terlihat jelas di belakang saya, kami telah mengamankan sekitar 20 unit kendaraan roda 2. Di antaranya dipisah, ada kendaraan yang besar itu ada 10 dan yang kecil ada 10. Jadi untuk kronologisnya, kejadian ini kita dapat informasi semalam subuh. Akhirnya kita dari Satuan Lalu Lintas bergerak cepat bersama dengan rekan-rekan yang memberikan informasi dari Satuan Brimob Labuan Bajo, dan kami langsung turun dan kami membawa sebuah ekspedisi, kami kawal sampai di sini, dan kami setelah kami cek sekitar 20 unit ini ada beberapa yang terdapat, 3 di antaranya tanpa STNK ya, tanpa STNK maupun surat-surat lainnya. Namun untuk diketahui bahwa seharusnya kendaraan yang berasal dari luar daerah ke daerah lain itu harus ada surat jalan ya. Dalam hal ini mereka dapat surat dari Satuan Lalu Lintas Polres terdekat. Namun pada saat kami periksa tidak ada sama sekali yang dokumen yang mereka bawa. Maka itu kami masih selidiki lagi. Di antaranya ada beberapa penemuan. Kami temukan bahwa ada pajaknya mati, STNK juga mati. Ya, tahun yang paling rendah yang paling kita ambil itu 2017. Itu ditemukan ya setelah kita cek. Nah, ini ada
Mereka beli dari Surabaya. Ada beberapa masyarakat di sini beli dari Surabaya. Namun pada saat kami cek di manifest juga tidak ada terdata juga terdaftar di manifestnya. Sehingga kami mengambil langkah, kami bawa ke sini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami amankan di sini untuk sementara 20 unit kendaraan. Pak, selain kendaraan bermotor ini yang diamankan, apakah ada orang juga yang diamankan? Ya baik, yang jelas kita untuk sementara sopir ekspedisi kita sudah sedang berada di sini untuk kita mengambil keterangan juga. Ya. Langkah selanjutnya dari aparat Polres Manggarai Barat, Pak? Baik, untuk sementara kita amankan dulu, nanti kita akan cross check lebih lanjut. Kita akan apabila ada yang merasa diri, kami karena di sini TNKB juga tidak ada juga. Ada beberapa yang ada yang kami temukan di sini juga ada ini yang scan ya, STNK di scan. Ya, kita ada lihat di sini juga, kita lihat bersama karena kalau asli dan ini juga kelihatan. Berarti dari keseluruhan sepeda motor yang diamankan rata-rata bermasalah di dokumennya. Ya, dokumennya. Yang pertama itu dokumen. Kita cek itu hampir rata-rata pajak dan STNK mati total.